siap bosku. Kita langsung ke pertidaksamaan yang mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, x dikurang a, misalnya ya, x dikurang 3 kurang dari 2 misalnya. Nah, ini pakai rumus yang ke-8 yang saya tuliskan tadi, berarti negatif 2 x kurang 3 2. Nah, sekarang kita tinggal hitung, guys. Sini tambah 3, sini tambah 3, sini tambah 3. Jadi -2 tambah 3, x kurang 3 ditambah 3, 2 tambah 3. Berarti nanti hasilnya adalah sini 1 ya, di sini x, di sini 5. Nah, hasilnya berupa interval, guys. Kalau bentuknya seperti ini, hasilnya berupa interval. Oke, itu ya, guys ya. Kemudian kalau lebih dari bagaimana? Kita ganti dengan lebih dari. X kurang 3 lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari ini kebalikannya, guys. Ya. Jadi bisa jadi. Nah, jadi kalau yang seperti ini ada dua penyelesaian, yaitu ada dua persamaan jadinya ini, atau ini diselesaikan keduanya, guys. Atau x -3 kurang dari -2. Nah, ini kebalikannya, guys. Kebalikan yang tadi. Jadi dia lebih kecil sama sekali atau lebih besar? Lebih besar gitu. Nah, ini dapatnya berapa ini? Nah, kira-kira seperti itu, guys. Caranya jadi HP-nya berarti x di mana x lebih dari 5 atau x kurang dari 1. Nah, seperti itu, guys. Oke. Mungkin itu saja pembahasan nilai mutlak kita. Ya, semoga bisa membantu. Mohon maaf atas segala kekurangan karena memang juga banyak kurang bisa juga gitu ya. Begini-gini memang masih banyak salah gitu ternyata ya. GG. Oke, thank you for watching.